itu saya berani bayar harga. Saya taruh jabatan saya. Kalau saya tidak berprestasi, tak usah dirups, tak usah diberhentikan juga, saya tahu diri berhenti. Halo Bapak Mama, Saudara semua, ketemu lagi di Pasir Oto, gas jang rem. Gas jang rem luar biasa sekali. Hari ini kita Pasir Oto dengan Bapak Robert P. Panggidae atau biasa disapa Pak Bobby. Ya? Pak Bobby, ya, nama kecil. Nama kecilnya Pak Bobby. Oke. Itu nama dari Jaksa Agung Amerika. Bobby. Jadi ketika ibu saya lagi hamil, yeah, dilantiklah adik dari John F. Kennedy, namanya Robert Kennedy. Maka terinspirasi dari nama tersebut, Robert Panggidae, dan panggilan orang di luar itu Robert kan panggilannya Bob atau Bobby. Iya. Yeah. Ya itu sejarahnya. Bapak, beliau adalah direktur utama dari DPR TLM, iya, Bank Perkreditan Rakyat Tanah Obalais Manekat dari 2008 iya, sampai sekarang. Ini belum ganti-ganti, ini belum belum ganti-ganti. Oke. Okay. Karena saya yang konsultan yang mendirikan lembaga ini. Oh. Iya, Bapak dari awal memang. Saya memang ditugaskan dari Yayasan TLM dikontrak untuk membuat bank ini. Jadi sejak 15 Februari 2006 ya, saya merancang studi kelayakan untuk mendapatkan izin prinsip. Kemudian setelah mendapatkan izin prinsip tanggal 15 Juni 2007 saya mempersiapkan izin operasional. Dan itu butuh waktu 2 tahun. Sejak 15 Februari 2006 kemudian operasionalnya 1 Februari 2008. Ya, jadi ya, saya bangga bahwa saya hanya S1, sarjana ekonomi, tapi bisa membuat bank. Bisa. Bukan hanya bekerja di bank, tapi membuat. Itu agak berbeda. Dulu Bapak sarjana ekonominya kuliah di mana? Di Kupang atau di Jawa? Di luar. Saya tamat Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada tahun 95. Iya. Sekelas dengan Budiman Sujatmiko dan lain-lain lah. Aktivis juga dulu. Ya, ikut-ikut lah. Oke, ini kata nostalgia sedikit Bapak. Iya, iya. Dulu Bapak, waktu mahasiswa, ya, Bapak Bobby ini, Bapak Robert, itu mahasiswa yang seperti apa sih Bapak? Dulu? Saya mahasiswa yang apa ya, memang biasa-biasa saja, tapi memang namanya kuliah di Universitas Negeri ya, harus rajin belajar, dan itu sudah terbentuk sejak SMA, di SMA Kolese Santo Yusuf di Malang. Oh, Bapak. Jadi saya sudah merantau sejak tahun 86, pulang Kupang tahun 99. 99. Ya, cukup lama merantau. 13 tahun di 12 tahun lebih lah, dari Malang ke Jogja, ke Jakarta. Oh, sempat ke Jakarta juga? Iya, saya sempat bekerja di Jakarta. Hanya untuk membuktikan bahwa saya ketika itu lamar-lamar di Kupang tidak diterima. Mungkin karena kurang berkualitas. Jadi saya hanya membuktikan bahwa ke Jakarta pun saya bisa kerja. Tidak harus di Kupang. Jadi ditolak di Kupang. Bapak buktikan diri Jakarta. Di Jakarta. Dulu kerja apa kalau boleh tahu? Di Jakarta kerja di kontraktor. Oh, kerja di perusahaan kontraktor, bangun-bangun pabrik lah. Oh, di Cikarang, Cibitung,
di apa namanya lokasi-lokasi pabrikan dari Jepang rata-rata. Jadi di bawah Kumagai lah. Kumagai itu salah satu kontraktor besar di Jepang. Terus Bapak balik ke Kupangnya tuh kenapa Bapak? Pulang ke Kupang karena sakit. Dulu di Jakarta kaget, pegang duit agak ada uang sedikit, bergaul makin luas, akhirnya sakit sebagai teguran Tuhan lah. Ya, agak nakal-nakal sedikit. Oh, gitu apa? Sakit bukan karena mau pulang Kupang. Karena saya merantau lama kan, jadi sunyaman di sana. Tidak ada pikiran untuk pulang Kupang sebenarnya. 12 tahun. Terus Bapak pulang sakit, terus berobat. Berobat. Sambil iseng-iseng kerja, maksudnya ditawari kerja di KSU Talenta karena waktu itu Koperasi Serba Usaha Talenta sedang mencari manajer. Kemudian saya bekerja di situ dan terakhir sebagai manajer di situ. Saya bekerja dari 99 sampai 2004 di KSU Talenta, posisi terakhir manajer. Ya, ikut membenahi Talenta supaya bisa bangkit dari keterpurukan lah di tahun 99 itu. KSU Talenta itu yang sekarang jadi BPR TLM atau masih KSU ada? KSU Talenta itu ada di samping kantor gubernur. Rumah jabatan. Rumah jabatan gubernur. Ya. Oh iya, iya, yang jalan masuk ke dalam itu. Iya, polisi militer. Terus Bapak ke TLM-nya itu? Setelah dari situ, Talenta saya 2003 membantu Pak Gub sekarang ini untuk bertanding melawan Pak Pitalo 19 Juni 2003 kami kalah satu suara 28-27 dan setelah itu Pak Gub berkomitmen untuk Artagraha berinvestasi ke Kupang dan saya mulai mengurus segala sesuatu untuk pendirian Bank Artagraha. Setelah itu saya pindah ke Bank Artagraha sebagai wakil pimpinan cabang. Jadi saya mulai ikut-ikut politik lah. 2003. 2003 itu bagus politik-politik sudah. Kita dari yang tidak dianggap sampai hampir menang. Kita ya dianggap remeh dan seterusnya, tapi kita buktikan bahwa ternyata karena Tuhan tidak berkenan saja kita tidak menang. Harusnya kita menang. Belum waktunya. Waktunya. Itu. Ya kita kalah 28-27. Harusnya 31-24. Dulu ketendengar pengumuman itu di radio. Ya, masih di radio. TVRI itu. Itu saya sama Pak Victor. Kita berlatih dan bekerja untuk melawan raksasa. Melawan raksasa, luar biasa sekali. Oke, Bapak, ketong kembali ke dunia perbankan, BPR, TLM nih, Bapak. Kalau Beta Sonde salah dengar, ini pakai Beta Sonde, sama salah kok. Aman. Oke, kalau Sonde salah, dulu BPR, TLM ini dibuat atau dibentuk atau apalah namanya itu dengan modal yang tidak terlalu banyak. Iya. Bagaimana? Betul. Ya, TLM sendiri artinya tanah obat lais manekat, melayani dengan kasih, didirikan dengan modal 1,5 M. BPR TLM ini asetnya sekarang 277 miliar. Jadi 267 miliar. Jadi dalam 14 tahun. Jadi kita sudah berhasil mengembangkan dari karyawan 18 sekarang 115, aset juga terus bertumbuh dan terpilih sebagai BPR terbaik di Nusa Tenggara Timur bahkan Indonesia selama 11 kali berturut-turut. Itu yang kita mau tanya. Iya. BPR TLM adalah bank kreditan rakyat terbesar dan terbaik di NTT. Bahkan nasional kita nomor 80 nasional. Saya baru terima penghargaan minggu lalu dari majalah The Finance nomor 80 dari 406 BPR yang asetnya di atas 100 miliar sampai dengan 9 triliun. Di Indonesia ada 406 BPR dan kita nomor 80 se-Indonesia. Apa sih strateginya, Bapak?
BPR TLM dengan modal yang segitu bisa bersaing dan menjadi yang terbaik di NTT, bahkan terselip di antara BPR-BPR besar di Indonesia. Ya, pertama SDM. Oh. Ya, kita harus merekrut SDM dengan terbuka, objektif, dan itu butuh keberanian karena kita bekerja di NTT, hampir semua orang bersaudara, bagaimana kita mengalahkan kepentingan pribadi untuk mendapatkan SDM yang berkualitas. Itu tantangan awal, dan di situ pemimpinnya harus duluan untuk mengorbankan kepentingan pribadi, apalagi kalau itu tidak bertentangan dengan kepentingan lembaga. Contohnya SDM-nya tidak berkualitas hanya karena saudara terus harus diterima. Itu tidak bisa. Di TLM tidak bisa. Tidak bisa lah. Jadi bang keluarga orang. Iya. Dan ada omong-omong SDM ya Bapak. Ya. Ada satu Bapak pernyataan yang bilang di BPR TLM Bapak sudah lihat IPK yang terlalu tinggi. Ya. Bapak lebih senang kalau IPK itu rata-rata, standar-standar saja itu. Itu gimana? Ya karena kita sadar kondisi di NTT karena faktor pecah belah Belanda, akhirnya jadi budaya orang bekerja, pilihan utama itu jadi PNS. Iya. Ya, kedua mau kerja di BUMN, BUMD, sedangkan pilihan kerja di BPR itu mungkin ketiga atau keempat. Nah, kalau saya berpikir terbalik, tahun 95 saya ditawari oleh wali kota pertama Bapak Mesak Amalo jadi PNS, saya tidak mau. Saya yakin bahwa kalau saya kerja di swasta, saya bisa mengeluarkan seluruh ilmu yang saya pelajari, potensi yang ada untuk hidup dan bisa berkembang, dan itu terbukti. Jadi saya tidak mau jadi PNS. Waktu itu beliau asisten dua gubernur Musa Kabe. Tinggal masuk, apalagi satu alma mater Kagama, keluarga alumni Gajah Mada, tapi saya tidak mau jadi PNS. Orang semua apa sekarang saja masih PNS pilihan utama. Iya. Tapi saya 95 ya sudah punya pikiran jauh bahwa saya tidak ingin jadi PNS. Karena nanti saya suka melawan. Kalau yang salah-salah pasti melawan. Saya lawan. Yang benar harus menang. Orang kan biasa pilih PNS supaya ada di zona nyaman. Tapi kan Bapak memilih di dunia yang lain yang belum tentu menjamin Bapak pun hidup ke depan tuh. Iya. Itu Bapak pikir bagaimana waktu itu? Ya saya yakin bahwa hidup itu aman dalam pemeliharaan Tuhan, bukan aman jadi PNS. Gitu. Jadi kita kerja swasta sekalipun, kita kerja dengan sungguh-sungguh, dengan dapat dipercaya, jujur, menunjukkan seluruh potensi, kemampuan, memberikan yang terbaik, pasti kita bisa hidup. Terbukti saya bisa hidup kan. Jadi kita kerja apa saja, kita yang penting, aman dalam lindungan Tuhan. Iya. Yang penting kita mengenal diri kita, potensi bakat, dikembangkan, kemudian membangun relasi yang baik, membawa diri yang baik, ya kan, dengan menunjukkan kinerja. Cari muka tuh dengan menunjukkan kinerja. Cari muka. Iya. Bukan dengan gosok-gosok tangan, patah-patah leher, bukan. Saya tunjuk bahwa kita berkualitas. Sehingga kalau lembaga itu tidak pakai saya, dia rugi. Dan karena itu saya masuk ke organisasi, hampir semua organisasi saya jadi pimpinan. Dari Talenta sebenarnya 2001 itu saya sudah manajer secara de facto. De jure-nya secara hukumnya 2003. 1 Mei 2003 sampai dengan 30 Mei. Tapi sebenarnya sejak 2001 saya sudah manajer di Talenta. Karena saya ingin mengembangkan diri, saya pindahlah ke Arta Graha. Wakil pimpinan cabang selama 22 bulan dan kemudian dikontrak oleh Yayasan TLM untuk membuat bank. Itu studi kelayakannya 150 halaman. Kemudian bersama teman-teman dosen dari UNKRIS, kemudian untuk izin operasional kita siapkan 350 halaman. Dan itu saya kerja sendiri itu yang izin operasional. Selama 2 tahun. Wih, bikin uji kelayakan selama 2 tahun. Studi kelayakannya selama 1 tahun 4 bulan.
Studi kelayakan itu berbicara tentang lokasi kota Kupang di mana, jumlah penduduk, pekerjaan, kemudian apa proyeksi peningkatan pendapatan. Dari situ kita mau tugas dari teman-teman dosen UNKRIS, analisa statistik demografi. Kemudian saya tugasnya bagaimana merebut dana yang ada di bank dan yang bertumbuh. Ya, itu harus bikin produk seperti apa, program seperti apa, strategi seperti apa. Dan situ saya yang buat tugas saya. Setelah itu keluar izin prinsip 15 Juni 2007, saya mempersiapkan operasional. Operasional itu apa? Siapkan SDM, berarti rekrutmen sampai pelatihan dan penempatan. Kemudian siapkan kantor, aktiva tetap, sistem informasi, SOP-SOP, jobdesk, produk-produk, sampai aplikasi dan form-form. Makanya tebalnya 350 halaman. Kita sadar bahwa lingkungan di NTT orang lebih tertarik karena jadi kerja pegawai, tidak bekerja membuka lapangan pekerjaan. Nah, karena itu ya kita harus pilih SDM, posisi lembaga kita harus sesuaikan dengan posisi SDM juga. Kita tidak perlu cari yang terlalu pintar karena nanti pilihannya banyak. Kita cari yang IP 2,5 sampai 3 saja, tapi dia loyal, jujur, dan mau maju. Di saat perusahaan-perusahaan lain bahkan tes PNS sekarang juga standar IPK-nya sudah di atas, Bapak bisa. Iya. Karena cari kalau kita tahu sadarkan bahwa kita bukan pilihan utama. Karena itu kalau kita cari yang terlalu pintar, ya dia mungkin hanya transit sementara. Setelah itu kita latih investasi SDM, kan pelatihan butuh biaya, habis waktunya, tapi kemudian dia pindah. Dia sudah dapat pengalaman, dia pindah. Nah, karena itu ya saya cari bukan hanya strategi marketing, positioning itu bukan hanya positioning produk, tapi juga positioning orang. Jadi misalnya Kak Jo podcast seperti ini mau posisinya di mana nih? Kalau saya TLM, saya posisinya kalau bisnis retail itu Alfamart, bukan paling atas tapi bukan paling bawah juga, bukan di tengah. Gitu. Atau kalau penerbangan contohnya Citilink, bukan turun ke bawah juga tapi bukan di atas juga. Itu posisi TLM. Jadi bunga kreditnya akan di tengah, lebih mahal dari bank umum tapi lebih murah dari lembaga jasa keuangan lain. Demikian juga sumber dananya. Dengan sumber dana yang ada di tengah, itu apa namanya, kita bisa menjual bunga kredit yang ada di medium tengah juga. Tapi bagaimana supaya bisa ada di tengah? Nah, ini harus tunjukkan prestasi. Sehingga walaupun dengan jumlah uang yang sama, contoh orang punya uang 1 miliar, dia mau taruh di bunga yang di tengah, bunga yang bukan yang tertinggi. Bukan dia cari bunga tertinggi LPS 6% misalnya, tapi kita jual dengan 4% saja laku. Karena kita sudah punya reputasi. Nah, reputasi itu dibentuk dari prestasi. Prestasi dibentuk dari integritas dan kompetensi. Jadi kita harus punya integritas, punya kompetensi, profesional, kerja sungguh-sungguh, meraih prestasi akan membentuk nama baik. Luar biasa sekali, Bapak. BPR, perjalanan BPR TLM dari dulu awal sampai sekarang menjadi bank, salah satu bank terbaik dan terbesar di NTT, bahkan di nasional, Bapak. Tentu tidak gampang. Itu kendala apa saja yang Bapak selama ini hadapi? Ya, kendala pertama di SDM. Tadi kita apa namanya, proses rekrutmen itu seringkali kita harus berani mengambil resiko, ya, dengan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan. Seringkali kita tetapkan tujuan benar, bahwa akan berusaha bertujuan memperoleh SDM yang berkualitas, tapi prosesnya KKN, nepotisme. Nah, itu paling mengganggu kalau kita bekerja di daerah sendiri. Karena hampir semua kita bersaudara, sulit untuk profesional. Saya berani bayar harga. Saya taruh jabatan saya. Kalau saya tidak berprestasi, tak usah dirups, tak usah diberhentikan juga, saya tahu diri berhenti.
cukup. Karena saya pimpin tidak mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan, nanti saya bertanggung jawab kepada Tuhan tidak mampu. Itu saya mampu bertanggung jawab nih. Ya, kalau tidak mampu kasih orang lain. Jadi maka saya bisa jadi direktur sekian lama nih, 14 tahun. Tambah dengan persiapan 16 tahun. Kalau mau terus mungkin sampai Maranatha. Atau sampai Laharoy Topa. Kalau teknologi kan bisa beli. Betul. Paling penting SDM, SDM yang apa? Yang punya spiritual yang baik. Kedua mental yang baik. Ketiga baru intelektual. Sayangnya kita rekrutmen itu tekanannya di intelektual, tes tertulis, pengetahuan dan seterusnya. Iya, benar. Kemudian mental psikotes minimal 4 jam. Spiritualnya kurang. Hanya dengan satu pertanyaan saja. 2 Timotius 6 ayat 10. Cinta uang akar segala kejahatan. Padahal kita mau dapat SDM yang punya spiritual baik. Artinya dia punya pondasi yang kuat kan? Iya, betul. Nah, itu tantangan kita. Jadi kita ingin dapat SDM yang baik dari sisi spiritual sebagai pondasi, mental, kemudian intelektual. Tapi tekanannya waktu tes hanya di intelektual dan mental. Kan begitu? Betul. Tapi tujuan kita tetap mau dapat yang baik. Sama seperti saya bilang di beberapa seling lah. Kita sebagai mahasiswa mau dapat nilai baik. Tapi ketika dosen tidak masuk kita senang. Tapi bayar loh. Bayar. Tapi dosen tidak masuk. Tujuannya tetap cum laude, dapat A. Tapi kalau dosen tidak masuk minggu depan kita senang. Duduk di bawah pohon, makan bakso, cerita-cerita, ditanya cita-cita mata kuliah itu yang tadi tidak kuliah, dapat A. Ya, cita-cita tetap A. Tapi proses dan persiapannya tidak ada. Itu kan mimpi. Mimpi ya. Mimpi yang belum sempurna. Mimpi yang belum sempurna. Mesti tidur lagi. Tidur ulang lagi. Ya, tidur ulang. Astaga, dia tidur kembali baru orang jalan lagi. Sejalan. Oke, Bapak. Beta lihat juga Pak, BPR TLM ini juga aktif membantu UMKM ya Bapak. Iya. Dan Bapak juga sendiri adalah ketua organisasi ya. Organisasi UMKM naik kelas. UMKM naik kelas itu kata-kata yang sekarang lagi gencar digaungkan oleh UMKM. Iya. Itu Bapak bisa cerita sedikit loh tentang ya. Peran BPR TLM di dalam mengembangkan UMKM. UMKM ini kan usaha mikro kecil. Ya. Memang ada perubahan undang-undang. Dari undang-undang yang lama 20 kalau tidak salah 2000 berapa 17 atau 16 dengan undang-undang Ciptaker. Nah, UMKM ini kendala utamanya tetap di SDM, etos kerja, mental satu. Yang kedua, pengetahuan. Ya, pengetahuannya juga kurang. Karena itu penguatan kapasitas SDM ini harus betul-betul jadi perhatian. Dan tidak sekedar dengan seminar, pelatihan, tapi harus didampingi terus-menerus sampai jadi. Dan kita sedang siapkan itu. Kita UMKM kita tanggal 1 nanti kita bayar konsultan digital marketing untuk dampingi. Mulai dari dia cara menggunakan HP untuk bisnis di platform apa IG, kemudian Facebook, WA dan seterusnya, cara membuat konten yang baik, foto yang baik, video yang baik, kalimat promosinya, cara menjualnya. Nah, itu kita akan lakukan dampingi terus sampai tujuannya omset meningkat. Jadi tidak cukup selesai pelatihan kemudian stop, kasih alat peralatan. Tiap tahun yang pemerintah lakukan itu, tapi pertumbuhannya kan lambat. Ini proses pemberian nilai tambah ini harus dikawal secara menyeluruh dan sampai tuntas. Kalau Bapak sendiri melihat peluang UMKM di saat sekarang ini bagaimana? Masih besar karena kita sebenarnya untuk menghasilkan produk substitusi saja masih susah. Iya, kan? Produk substitusi artinya ganti produk lain. Contoh ada Aqua, ada Aquamore. Aqua main di kelas Garuda, Aquamore main di kelas Citilink, kan begitu. Kita dalam tahap hasilkan produk substitusi saja, meniru yang sudah ada. Apalagi kalau kita mampu mengembangkan potensi yang ada di sini,
memberikan nilai tambah. Nah itu luar biasa, misalnya ada garam, rumput laut, ada sapi. Nah proses pemberian nilai tambah ini yang terhenti. Dari dulu kan tetap kirim sapi. Iya, gitu. Iya. Betul. Padahal kan SDM-nya makin meningkat. Iya, iya, iya. Gelarnya makin banyak, tapi proses pemberian nilai tambah kepada masyarakat, kalau di perguruan tinggi pengabdian masyarakatnya kurang. Kita punya ilmu tapi orang lain tetap tidak mengerti, san mengerti. Percuma punya ilmu kalau begitu. Ilmu kita harus diabdikan untuk kemajuan masyarakat. Nah itu baru hebat. Bukan hanya kumpul kredit poin kan. Lu simpan sendiri. Simpan sendiri. Cocok bakalan dengan botol-botol penelitian di lab. Dia jadi profesor jadi di dalam situ. Tuhan sana tanya, dia penggelar apa? Malah gelar makin tinggi. Tuhan tanya seberapa orang miskin yang dia kurangi. Bukan dia setulis di jurnal ini internasional segala macam. Betul loh, Pak. Kadang-kadang orang mengejar yang mengejar gelar. Iya, iya, mengejar yang di tinggi. Awan-awan, terus yang di bawah dia lupa. Kita ya seperti Profesor Muhammad Yunus kan. Iya, iya. Dia dapat hadiah Nobel, kemudian tapi dia merasa ada terganggu. Karena dapat hadiah Nobel cuma sekeliling kampusnya di Bangladesh orang miskin semua. Terus buat apa dia dapat hadiah Nobel? Akhirnya dia buatlah Grameen Bank, kan begitu. Nah, koperasi TLM, kita grup kita koperasi TLM bikin model copy paste yang sama gitu. Dengan orang miskin ternyata bisa bantu orang miskin. Itu paradoks tuh kan. Bisa, dan TLM sudah buktikan itu. Koperasi ini sudah jadi koperasi primer nasional dan ada di 5 provinsi. Dan begitu satu grup dengan BPR TLM. Oh iya, sudah di 5 provinsi dengan anggota 212.000. Kalau TLM, BPR sendiri per bulan April itu 15.875 nasabah. Bapak, kalau Bapak sendiri ini beta mau coba cari tahu isi di dalam Bapak kepala. Kalau Bapak sekarang bukan dirut BPR TLM dan Bapak baru mau mulai usaha UMKM lah. Apa yang Bapak buat sekarang? Yang pertama saya harus mengenal diri dulu. Mengenal diri itu bakat saya apa, ya kan, mental saya tangguh, pantang menyerah atau tidak, kan gitu. Mengenal diri dulu. Pengetahuan apa yang harus saya pelajari untuk mengembangkan bakat saya, kan begitu. Kemudian mengenal lingkungan. Lingkungan tempat kita tinggal, jumlah penduduk, kebiasaan-kebiasaan, potensi sumber daya yang ada apa. Nah dari situ baru kita bisa lihat, bantu cari buku statistik, Google segala macam, kira-kira apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Ya, itu yang akan kita bisniskan. Memang ini kan itu juga kita lakukan ketika studi kelayakan. Jadi kita lihat misalnya masyarakat kecil ternyata susah menabung di bank karena waktu itu biaya administrasi 5.000. Taruh uang 1 juta habis. Ini bukan investasi tapi habis. Maka TLM yang pertama kali keluarkan tabungan tanpa untuk NTT. Bahkan Pak SBY tahun 2010 baru keluarkan tabungan tanpa biaya administrasi. TLM dari 2008. Padahal saya terinspirasi baca di Kompas, ada ibu-ibu di Bekasi mengeluh. Jadi tadi mengenal diri itu juga sekaligus bisa mencari ide. Dan ide bisa datang dari masalah. Ide bisa datang. Kan di balik masalah ada berkat. Oh, ada masalah di Bekasi. Ibu-ibu mengeluh, menabung kok uangnya berkurang karena biaya administrasi. Apa salahnya kita keluarkan? Dan akhirnya bisa bertumbuh kan. Kan masalah yang sama juga ada di Kupang. Nah, itu kita bikin tabungan tanpa biaya administrasi. Konsultan dari luar negeri waktu itu bilang di Afrika, bikin tabungan tanpa biaya administrasi, orang tarik terus uang di bank. Saya bilang budayanya beda. Di NTT ketong pasang nona manis, dia mau datang 3 kali satu hari sumalu, kan begitu. Betul. Jadi budayanya beda. Selain ilmu, kita juga tadi mengenal lingkungan kan, mengenal budaya. Oh, begitu. Ya, memang apa
pegawai-pegawai di BPR TLM cantik-cantik. Ini salah satu strategi. Strategi. Yang penting antara penampilannya dengan isi kepala dan pelayanan juga harus berimbang. Ya. Dan banyak juga BEM teman-teman sih itu yang tadinya kerja di tempat lain dan pindah ke situ. Oh banyak. Iya. Banyak dari bank lain pindah ke TLM. Iya. Sampai kredit juga kepala cabang bank lain pun pinjam di TLM. Padahal jual uang yang sama. Itu berarti kan kita punya keunggulan. Keunggulan diferensiasinya, keunikannya kan ada gitu. Iya. Oke, Bapak. Kembali lagi ke Tongke. Bapak seolah-olah mau mulai usaha. Iya. Kalau soal modal, Bapak. Itu apa yang Bapak buat? Tadi seperti bank kan menilai orang dari 5C. 2C pertama itu menyangkut manusia, karakter dan kapasitas. Oke. Nah, modal ini kan modal bisa berwujud tidak berwujud. Modal tidak berwujud itu yang utama, kemampuan kita sebenarnya. Kemampuan kita, kemampuan membangun diri, kemampuan berelasi, ya. Itu sebenarnya modal, tapi seringkali kita pikir modal itu uang saja. Keterampilan kan juga modal. Nah, kita punya keterampilan apa nih? Nah, itu kemudian pertanyaan berikut, pasarnya siapa? Ada di mana? Pendapatannya berapa yang kita... Karena itu segmentasi, positioning, targeting, pasar ini harus jelas. Kemudian kita bikin unik, yang membedakan apa? Produk-produk TLM kalau sebelum keluar itu sudah lewat analisa SWOT. Kemudian kita tambahkan diferensiasinya. Contoh tadi tanpa biaya administrasi. Ya. Kalau tabungan rencana si cerdas itu cukup dengan 400 ribu atau 500 ribu dapat bunga 6%. Itu tidak ada di bank lain. Terus kita gandeng asuransi lagi. Nah, ada fitur-fitur tambahan pemanis yang membedakan. Sehingga ketika marketing datang ke pasar, kan akan dibanding-bandingkan, pasti kita unggul. Sekarang Kak Jo tabung 400 ribu dapat bunga 6% di mana di Kota Jepang? Kalau ada beta traktir lah. Oke, siap. Itu betul. Artinya bisa cek lah. Cukup 400 ribu dapat 6% di bank umum, 1 miliar pun tidak mungkin dapat 6%. Kan ini cukup 400 ribu, artinya kita berpihak kepada orang kecil yang pasarnya ini kan kerucut nih, menengah ke bawah. Jadi SDM-nya, posisi dan spesifikasi yang kita butuhkan seperti apa, didukung produk yang menyasar masyarakat menengah ke bawah, maka kita akan bertumbuh. Kan begitu strategi marketing kita. Tapi didukung oleh SDM, karena kita punya program, punya produk, punya strategi, kegiatan, spesifikasi SDM-nya masuk atau tidak. Banget. Jangan sampai panggil pelatihnya Mourinho atau siapa, pelatih Ancelotti, tapi spek orangnya sama masuk. Sama ya, sama. Betul. Makanya ini semua harus dilihat secara menyeluruh, utuh, holistik. Perilakunya juga harus mengikuti kan. Jadi seringkali iklan mobil mewah perilakunya udah mati. Jangan pakai mobil mewah yang sampah di jalan. Sana cocok. Sonya lah, sonya nyambung. Ya, kan ini harus saling mendukung kan. Iya, betul. Oke, Bapak. Bapak pernah ngomong juga di Kupodcast ya, di Kupang Podcast itu kita nonton seorang pengusaha harus berani utang. Iya. Itu maksudnya bagaimana? Ya karena utang itu bagian dari aset. Oh, ya. Okay. Ini anak SMK lah. Kalau jurusan akuntansi tahu persamaan dasar akuntansi itu aktiva atau aset sama dengan utang tambah modal. Nah, kalau awalnya kita berusaha, kita hanya punya modal misalnya, belum punya utang. Maka misal modal kita 100, tambah utang kita 0, aset kita 100. Tapi ketika kita utang 10, maka modal 100 tambah utang 10, aset kita jadi 110. Persoalannya adalah kita harus utang untuk kegiatan produktif. Artinya utang untuk menghasilkan pendapatan baru. Jangan utang untuk kegiatan konsumtif. Kalau utang konsumtif, pakai dari keuntungan, jangan pakai dari modal.
Jadi kalau kita utang akan memperbesar aset, dan aset utang menghasilkan pendapatan baru, pendapatan lebih besar dari biaya, namanya laba. Laba kan menambah modal. Maka laba menambah modal, aset bertambah. Kan begitu. Itu teori dasar. Berbisnis bisa kaitkan dengan, beta kaitkan dengan persamaan dasar akuntansi kan. Maka orang mau besar mesti utang. Mau besar mesti utang. Harus terbuka kan, sama seperti organisasi partai lah. Mau besar harus terbuka. Terbuka itu berarti utang, pihak ketiga terlibat. Terus kalau dia berhutang, terus di tengah jalan usahanya tadi, yang usaha produktif tadinya itu macet. Bagaimana? Ya kita akan carikan jalan keluar. Kita di kantor sudah ada matriks penyelesaian masalah. Jadi dari aspek rohani, yang penting syaratnya debitur harus satu jujur, menyampaikan apa adanya sehingga kita bisa identifikasi masalah. Kedua harus konsisten. Setelah kita ketemu penyakitnya, ya kan, penyakitnya demam, ya harus minum obat konsisten 3 kali 1, 3 kali 1. Kemudian dosisnya juga harus pas. Jangan demam anak di bawah 12 tahun kasih obat di atas 12 tahun keracunan. Kan begitu. Nah, itu syarat dasar dulu sebelum kita ambil masuk ke langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi debitur harus itu jujur, konsisten. Yang kedua, ya secara rohani dia mendoakan pekerjaannya atau tidak. Kita tanya, itu jawabannya yang Tuhan yang tahu. Karena berkat rezeki kan Tuhan yang atur, manusia boleh berusaha, berencana, segala macam, hasil akhir Tuhan yang tentukan. Betul. Kan begitu. Jadi kita dari aspek rohani kita tanya, kita dorong, kita doakan. Kemudian dari aspek manajerial, aspek hukum, kemudian aspek tadi teknis produksi produknya, apa yang masalah dengan produk, dengan jasanya. Kan ini kualitasnya atau 7P itu, product, price, place, promotion, people, process, proving evidence. Kita bedah satu-satu. Oh, kelemahannya di mana? Kan begitu. Sehingga, dan kita tentukan indikator dia jatuh macet itu seperti jatuh dalam lubang 10 meter. Kalau bisa tahun ini loncat langsung di atas tanah ya bagus. Tapi mungkin tahun ini dia hanya sampai di meter kelima saja, itu sudah bagus. Karena ketika sehat, mau sakit pemulihan lebih lama. Betul. Kan begitu. Seperti kita jatuh dalam masalah, mau keluarkan butuh waktu, perjuangan, doa, kerja keras, dan beberapa aspek kan terganggu. Psikologis, ekonomi, sosial, semua terganggu. Betul. Nah, karena itu kita identifikasi satu-satu aspek itu, dan kita dorong. Tentu dari bank seringkali hanya ambil kebijakan keuangan, kasih restruktur, tidak cukup. Restruktur itu hanya mengurangi beban cash flow, tapi tidak meningkatkan pendapatan. Kita kasih, hanya bayar bunga saja. Beban cash flow-nya berkurang, tapi pendapatannya belum meningkat. Betul. Pendapatan tetap segitu. Pendapatan meningkat ketika barang laku dijual, pemasaran berarti. Pemasaran orang tertarik berarti perhatikan tata kelola bisnisnya, pelayanannya, produknya, kan begitu. Nah, ini diurut kembali semua gitu. Dicek, diaudit tuh. Nah, karena itu butuh debitur atau pengusaha yang tadi itu jujur, konsisten dulu, prasyarat sebelum kita masuk ke syarat-syarat. Siap. Oke, Bapak. Beberapa waktu yang lalu juga, Pak. Sempat ramai Bapak foto yang beredar kalau Bapak terlibat dalam politik gitu. Itu tanggapan Bapak seperti apa? Saya tadi bilang bilang di awal tadi bukan baru kemarin urus politik. 2003 kita lawan raksasa. Bupati dua kali, gubernur, wakil, dan mental sudah teruji. Mendukung Pak Gub sekarang tidak ada orang waktu itu. Saya sendiri dengan Pak Gub tiap hari selama 4 bulan berlatih, belajar ilmu, panggil dosen-dosen, ajar dan seterusnya. Kemudian 2004 itu saya caleg dari Partai Persatuan Daerah, ketuanya Pak Reva Figa. Tapi karena saya tidak punya uang, saya nomor 2. Padahal suara saya 5.000, yang duduk Adrianus Ndu Ufi.
ya DPR provinsi. Waktu itu Dapil masih gabung Kota Kupang Kabupaten Rote Sabu. Saya suara 5.000 kalahkan Pak Simon Hayon dan Sam Haning. 8 kursi waktu itu, cuma karena pakai nomor urut jadi saya tidak terpilih. Saya ditawari Pak Refafi untuk ganti Pak Ndovi, saya juga tidak mau. Kenapa ya, tuh? Ya ada yang sana enaklah cerita. Iya. Ya kan kayak begitu. Dan ketika viral itu ya, ketika mau jadi politisi ini kita harus tadi sabar, rendah hati. Yang tidak berbuat baik pun disalahkan, tapi bukan berarti berhenti. Jadi misalnya terakhir saya lihat kondisi masyarakat yang tertekan oleh kenaikan minyak goreng yang sangat tidak wajar. Saya kira yang di Kota Kupang yang intens dan paling banyak bantu presiden hanya TLM. Kita salurkan minyak goreng 9.898 liter kepada 5.018 kakak sejak 18 Maret sampai 28 Mei. Dan kita itu sebagian dari nilai-nilai TLM, yaitu jujur, profesional, bertanggung jawab, serta peduli. Nah, kepedulian itu harus dilatih. Kita dengar firman Tuhan tapi tidak berlatih, ya tanpa perbuatan ya sia-sia kan. Betul. Dan itu perlu dilatih. Ketika kita punya anak masih kecil, ke sekolah suruh bawa dia makan kue, satu kasih dua, suruh satu kasih temannya. Itu lebih, nilai-nilai tertanam itu lebih kuat daripada hari Minggu satu jam di gereja. Betul. Karena berlatih terus, orang Jepang bilang kaizen. Melakukan hal yang positif, yang sama di waktu yang sama, volumenya bertambah terus. Jadi saya bilang mau sukses itu cukup rajin saja. Rajin berdoa, rajin belajar, rajin bekerja, pasti sukses. Cukup rajin saja. Cukup rajin. Siap. Oke, Bapak Bobby, terima kasih banyak. Ya. Sudah mau diajak Pasir Oto dan sudah mau sharing ilmu-ilmu yang waduh, betul sempurna dapat di mana-mana nih. Kayaknya dapat di bangku kuliah juga agak setengah mati. Ini ilmu kan begini. Neta tamat dari sekolah, masih belum tamat sekolah di UK ini kan. Oh. UK itu maksudnya Universitas Kehidupan. Dikira di United Kingdom. Itu sengaja bilang UK jadi biar lebih enak kan? Padahal tamat Universitas Kehidupan. Universitas jadi ilmu Kehidupan itu harus teruji. Dan untuk teruji butuh karakter dan komitmen untuk mempertahankan. Dan satu keyakinan bahwa hidup ini Tuhan yang pelihara. Kalau memang mempertahankan prinsip rekrutmen yang objektif, harus kehilangan jabatan, hilang saja, tidak apa-apa. Pokoknya gas jang rem. Gas jang rem itu begitu. Kalau benar harus api menyala. Api menyala. Oke, Bapak Bobby. Sukses terus Bapak. Iya. Sehat terus. Terima kasih. Siap Bapak, jangan bosan untuk diajak pesiar Oto. Siap. Nanti ketemu pesiar lah Bapak. Siap. Mohon maaf Bapak kalau ada salah-salah kata atau perbuatan Bapak. Ya, kita kan sharing, saling membangun karena beta prinsip kalau berrelasi dengan orang lain juga harus hidupnya maju, harus lebih baik. Betul. Jadi apa yang kita bisa bantu, pikiran, tindakan, perbuatan apa yang kita bantu kan? Siap. Kan kalau kita bagi ilmu kan orang lain juga ilmu yang sudah teruji kan? Iya, betul. Dan kalau rudal Amerika baru keluar pabrik harganya beda dengan yang sudah teruji di perang. Betul apa? Soal stempel. Jadi yang dibawa-bawa junior-junior dong bisa start tidak dari nol lagi, so ada ilmu yang dibagi betul oleh senior. Kalau ada senior lubang di depan dia jangan masuk lagi. Jangan ikut learning curve lagi. Kurva belajarnya lebih baik. Itu ada masalah di sini ya, mitigasi resikonya harus begini kan begitu. Betul Bapak. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara semua, mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga atau tindakan atau ada yang kurang dari kita pembahasan kami berdua ini hari. Ambil yang baik, buang yang menurut Bapak Mama Saudara semua kurang baik, dan atau tidak usah buang, itu tidak apa-apa, itu jadikan pelajaran. Iya. Asal jangan mengulang-ulang kesalahan yang sama. Betul. Nanti itu dosis, judul lagu satu. Dosisnya tambah berat. Itu kasih dosis tambah berat. Jadi kalau baru kena jewer saja, baru kena cubit telinga, nah Berubah sudah. Jadi megaloman lah, berubah. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara semua, sampai jumpa di next video. Bye.